Halo sobat Buka Box, kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe. Yang belum, tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Oke, hari ini kita kedatangan sebuah barang. Ini pengirimnya Bloom Store ya, dari Bandung. Isinya, oh ini, Pigeon Baby Training Toothbrush ya, tahap 3, sikat gigi bayi atau anak, mereknya Pigeon. Packingannya kardus ya ini ya. Oke, kita buka langsung ya, kardusnya ya. Kita sobek. Oke, dalamnya ini barangnya. Sikat gigi Pigeon untuk anak ya, anak bayi. Ini saya dapat harganya ini Rp44.999. Ini lesson 3 ya. Lesson 3 ini untuk yang 12 bulan ke atas ya. Jadi ada lesson 1, lesson 2. Untuk yang lesson 3 ini 12 bulan ke atas. Ada sikat giginya. Kecil ya ini ya, kecil. Nih, bisa dilihat. Ya, tulisannya Baby Training Toothbrush, buat belajar sikat gigi anak-anak. Your baby loves. Full milk teeth ya, 12 months plus. Sudah 12 bulan ke atas sudah full giginya. Ini strong teeth, healthy gummy, healthy gum. Gambarnya gigi lagi berkedip. Oke, oh ya, ini warnanya biru ya. Ada warna hijau juga kalau nggak salah. Terus di sini ada tulisannya untuk bayi 12 bulan atau lebih. Sikat gigi hampir seluruh gigi sudah tumbuh ya. Nah, bla 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 bla, diimpor Multi Indocitra. Ada kemenkesnya juga, perhatian pengawasan orang dewasa ya. Oke. Sterilkan dengan menggunakan air panas ya pada bagian sikatnya. Oke, terus ini tulisannya bahasa Inggris ya untuk bayi di atas 12 bulan. Oke. Ini bahan-bahannya ya. Gripnya dari polipropilen TPE ya, 120 derajat bisa tahan panasnya ya. 100 derajat lah paling enggak ya ini ya. Yang sikatnya nilon tahan panas 80 derajat ya. Sini barcode-nya ada tulisan Pigeon Corporation ya. Nihonbashi, Japan. Oh, ini made in Malaysia. Yang di sini boxnya tulisan gini, tasnya ini rounded off top ya, extra soft. Oke, kita buka langsung ya. Ini mikanya nggak ada segelnya. Di sini ada kodenya dari Bloom Store ya. Oh, ini pengait ya, ada pengaitnya Mika. Oke, dapatnya cuma sebuah sikat gigi. Di sini ada mikanya gini. Ini pegangannya di sini plastik ya. Ada tulisan Pigeon, logo hati. Terus di sininya agak ada pegangannya kayak karet gitu ya, untuk menggenggam gini biar nggak licin. Warnanya biru. Yang belakang ini juga agak karet-karet sedikit. Cuma karetnya yang bagian kuning ini ya. Ini juga karet, yang kuning ini semua karet ya. Kalau yang biru ini plastik semua. Di sini ada tulisannya 3, berarti yang lesson 3 ya. Oke, oke, di sini ada logonya seperti kepala Mickey Mouse ya. Atau kepala apa ini kurang tahu. Kayak kepala Mickey Mouse, kepala beruang mungkin ya. Terus di sini sikat giginya. Ini bulu sikatnya lembut ya. Bentuknya seperti ini ya, jadi nggak lurus ya. Jadi di atas ini agak naik menanjak, yang di sininya lurus ya. Bulu sikatnya cukup lembut, tapi juga kuat ya ini ya, nggak terlalu halus banget. Untuk harga Rp44.999, saya rasa cukup mahal, cuma demi kesehatan gigi anak kita ya, oke lah ya. Untuk merek-merek lain, kalian mungkin bisa cari yang lebih murah, cuma izin mereknya terkenal dan bagus ya, sudah bagus juga ya. Oke, untuk belajar sikat gigi anak kita, sikatnya kecil ya. Mau kita ukur,
ini sekitar 11 cm ya, 11 cm ukurannya ya. Untuk lebarnya sekitar 1 cm aja. Oke. Sekian video kali ini tentang sikat gigi Pigeon Lesson 3 ya, ini ya, Lesson 3. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Dadah.